Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial ini saya akan memberikan suatu tip bagaimana cara untuk share koneksi internet melalui sebuah wifi. Pastikan kalian terhubung dengan wifi di PC ataupun di laptop. Langkah selanjutnya adalah kalian pilih Open Network and Sharing Center. Diklik kanan di ikon jaringan, kemudian klik. Nah, di sini ada Change Adapter Setting. Setelah itu kalian klik Change Adapter Setting. Nah, di sini ada beberapa bagian, ada LAN atau Ethernet atau dark. Kalian untuk share jaringan itu pilih WiFi yang sudah kalian connect tadi. Untuk mulai men-share koneksi yaitu klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini ada dua tool atau dua fasilitas. Ada networking dan juga sharing. Kita pilih yang sharing. Kemudian di sini ada dua bagian dulu yang harus kita setting yaitu allow other network. Nah, ini untuk share ke seluruh jaringan yang terkoneksi baik itu via local area network ataupun via wifi. Setelah itu klik allow, kemudian klik OK. Nah, otomatis jaringan kalian sudah bisa digunakan oleh komputer lain. Demikian tutorial cara men-share koneksi internet. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.